Hebat. Kalau Ara lawan dengan Abang, mesti Ara kalah. Siapa boleh kalahkan Abang? Kalau lawan dengan Aki? Aki pun kalah. Aki dah tua. Tak ada tenaga nak baling jauh-jauh. Cuba Abang baling. Mari kita lawan. Boleh? Yang baling batu paling jauh menang aiskrim. Aki belanja. Setuju. Ara pun nak aiskrim. Lagi jauh. Aki menang. Mana Aki? Mana boleh Aki menang? Kenapa tak boleh? Sebab. Tangan Aki panjang. Lagipun Aki berdiri depan sangat. Aris, kalau dah kalah, terima je lah. Ucap tahniah pada pemenang. Lain kali, cuba lagi. Tapi Aris tak kalah. Aki nasib baik je tu. Kalau lawan lagi sekali, mesti Aki kalah. Masih tak boleh terima yang dia dah kalah. Teringat Aki kisah ayam jantan dengan merpati. Yeay, Aki nak cerita. Kisah apa pula tu? Ceritalah cepat, Aki. Orang nak dengar. Cepatlah, Aki. Yalah, sabar. Aris, tak nak dengar? Pada zaman dahulu... Penghuni hutan dapat mendengar kukukanku yang nyaring dan merdu. Mesti terpegun tengok makutaku yang cantik ni, kan? Terbang tinggi lagi, merpati. Terbangan di langit kalau akhirnya mendarat di tanah juga. Tapi aku seronok dapat terbang dengan sayapku ini. Sayap lemah dan pendek ni. Tengok ni. Baru sayap. Yelah ayam, sayap kau memang lebih gagah dan panjang. Bukan sayap aku je. Lihat ni. Mahkota merah menyala di kepala aku ni. Cantik kan? Aku kesian sebenarnya.
Tengok kepala kau semua yang gondol ni. Alah, jom. Merpati, kau akan masuk bertanding kan? Kalau kau masuk, mesti menang. Bertanding? Bertanding apa? Kau tak tahu? Wah, banyak je binatang kat sini. Kalau aku pakai ni, tambah bergaya lah aku. Aku tak boleh biarkan Merpati dapat mahkota ni. Boleh, tak boleh. Tapi... aku ingin masuk bertanding. Tapi ini pertandingan burung terbang. Kau ayam. Apa? Aku patuh kau nanti. Baik kau benarkan aku masuk. Baik, baik. Jangan marah. Selesai. Semoga berjaya, Merpati. Aku yakin kau menang. Aku nampak kau terbang tadi. Berdesup-desup lajunya. Ya ke? Terima kasih semua kerana sokong aku. Aku ayam mengumumkan aku pemenang pertandingan ini. Jangan perasanlah ayam. Kau mana boleh terbang? Aku ada sayap. Pastilah boleh terbang. Okey. Loh. Nama-nama yang dipanggil, sila ke garisan permulaan. Merpati, Cawi, Tempua, Gagak, Puyuh dan Ayam Jantan. Aku akan jadi hakim pertandingan ini. Lihat padi itu. Siapa yang dapat membawa ikatan padi itu kembali ke sini, dialah pemenang. Pemenang akan mendapat mahkota dan gelaran sang burung terhebat. Hai, sedia? Pertandingan burung terbang. Mana boleh lari? Bisinglah.
Jatuh tadi, dah tentu aku yang menang. Lagipun, aku tak perlukan mahkota itu. Aku dah ada mahkota yang lebih cantik. Apa gunanya boleh terbang? Cari makan di darat juga. Alah, Sabung menang sorang. Balung aku! Kancil, tolong! Aku nak balik balung yang cantik tu. Macam mana? Macam mana balung dia boleh hilang? Kau berkokoklah setiap pagi. Mungkin Raja Sulaiman akan maafkan kau dan kembalikan ia semula. Begitulah ceritanya. Ha, dengar tu. Sampai sekarang ayam jantan masih berkokok. Belum dapat balik balung dia. Ha, itulah balasannya. Alah Sabung menang sorak. Dah kalah pun masih nak bercakap besar. Belagak sangat. Macam abang, ingat dia hebat sangat. Hah? Mana ada? Ada. Hah? Tak ada. Ada juga. Tak ada. Dah, jangan nak bergaduh. Siapa nak aiskrim? Kenapa Raja Sulaiman suruh ayam berkokok waktu pagi ni? Adakah? Aki yang cerita tadi. Kancil yang cakap. Alamak. Ara nak tahu. Biar abang cerita. Sebab abang tahu. Pada zaman dahulu. Ish, kau berkokoklah setiap pagi. Manalah tahu, mungkin Raja Sulaiman akan maafkan kau dan kembalikan ia semula. Ish, ini semua berlaku sebab kau main tipu dan bercakap besar walaupun dah kalah. Raja Sulaiman murka dan telah arahkan sang angin mengambil semula balung kau. Kau tipu. Mana ada Raja Sulaiman suruh ayam berkokok setiap pagi? Eh, itu tak tipu. Itu muslihat. Sebenarnya, aku nak suruh dia kejutkan penghuni hutan di waktu pagi dan tidak akan mengganggu kita dengan kokokannya setiap masa. Bising nanti. Oh, bijak-bijak. Kancil, kau memang bijak. Betul ke, Naki? Betul, betul, betul. Aris memang bijak. Apa itu, Aki? Kita mula. Orang main kompang. Oh, jom tengok. Bingung dalam hati siapa yang tahu. Tak
Aki, tengok tu. Buah rambutan. Baik, kita semua selamat. Abang, lain kali tengoklah dulu sebelum latih. Yelah, abang salah. Jauh ke lagi perjalanan kita ni. Ya, ayuh.